lele goreng lebih enak. Ada sensasi minyak-minyak gitu tapi. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini gue bakal nge-reaction video yang lagi viral, yaitu video lele dijadiin puding. Lele puding, gue gak tau udah rasanya gimana. Lele terkenal dengan rasanya yang unik ya. Dan dia kalau makan lele kan makanannya, you know lah ya, kotoran gitu kan. Bisa kalian temuin di kali, tapi kalau emang lele itu bersih, biasanya kan ada akuarium, emang ditaruh makanan pur. Jadi gak semua lele kita tarik rata ya. Ya emang ada lele sih yang tinggal di soap sitting, karena emang makanannya seperti itu gitu, kotoran. Tapi yang gue bukan permasalahan lele itu, tapi ini permasalahan tentang kok lele dijadiin makanan puding. Puding setahu gue isinya buah ya, kayak enak gitu kan rasanya, buah isinya kan kayak seger. Puding kan identik dengan hal-hal yang dingin, sedangkan lele biasanya digoreng, lele goreng, lele pecel, pecel lele, lele bakar, lele nasi padang. Ini makin aneh aja ya. Tapi coba apa, dia punya kreasi baru, coba kita lihat tentang lele puding ini ya, yang lagi viral sekarang. Buat teman-teman yang lagi mampir, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya. Ketika kalian klik tombol subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Dan kalian nggak ada ruginya guys klik tombol subscribe. Ketika kalian klik tombol subscribe, kalian akan selalu tahu updatean di video-video viral. Jadi kalian tidak akan ketinggalan video viral. Ya, kita aja langsung ke videonya. Let's go. Oke, ini dari TikTok-nya Tre Sakti 10, you know, dia jumlah pengikutnya lumayan banyak dan like-nya pun udah banyak banget, 22 juta ya. Dia punya menerima endorse ya dari IG. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia emang pemakan segalanya sih. Ya. Ini dia suka makan-makan gitu kan. Nah, nih lihat nih. Ini ada rambut ya. Dimakan itu gue yakin pasti ya. Oke, yang bawah masih normal-normal aja sih ya, walaupun agak menjijikan. Oke, gue ngebahas video lele ya. Oke, kita contoh video yang viral sekarang, ada 1,3. ini dia lele. Agar ikan lele goreng. Agar ikan lele goreng. Oke, digoreng dulu gak nih lelenya? Agar lele goreng. Oke. Kayaknya sih digoreng dulu ya, ini ada minyak, ada... Jadi... Agar-agar ikan lele goreng. Oke, ini fix, ini lele, bukan lele tiruan, lele buatan bukan, tapi ini lele beneran. Oke, terus diapain? Kita coba... Jem-jem X lele ya, selamat. Kak, agar-agar lele goreng, jembi, kasih 200. Terus kak udah follow, oke. Dia agar lele jembi, oke. Oh, lele jembi itu lele yang pakai apa ya, rambut gitu ya, makanan Chinese. Udah aku. Oke. Oh, digoreng dulu masih normal. Gua kira jadi karena kalian pada nggak suka ngelihat aku makan lele rebus, agar lele rebus, oke. Biar kalian gak hoe-hoe nontonnya. Nah, nih lelenya kita goreng aja dah. Oke, lele goreng ini masih normal. Lele goreng. Nah, ini lele goreng. Gue masih doyan. Matang ya, udah bisa dibuat agar-agar. Tapi langkat. Itu kan masih lembut. Oke. Ditaburin apa itu? Oke, ini agar-agar ya. Dih, kok kayak gini sih? Ini agar-agarnya ini agak meragukan sih. Oke. Cetakan agarnya sih emang lele sih. Emang lele. Tapi pembuatnya juga nggak akan mikir kalau lo bakal masukin lele di cetakan. Emang lele tuh, cetakannya emang lele. Tapi pembuatnya juga nggak habis pikir kalau lo makan ini gitu. Ditaruh lele beneran. Agarnya sudah jadi. Oke. Agak mengerikan sih. Ada rambut-rambutnya ya. 8/10.
Oke. Ah, masih makan agar-agarnya. Lelenya kapan makannya? Papcoy kalau nggak salah nama rambut-rambut ya. Itu makanan khasnya ya guys, gue juga nggak tahu. Oke. Lele goreng lebih enak. Ada sensasi minyak-minyak gitu tadi. Wah. Untut. Terbuat dari apa sih dia? Bentar lagi kan Idul Adha, bikin agar daging kambing kak. Gua pengen request buat kakaknya yang rebus. Biar aroma itu sensasi, agar makin muntah dia. Mbak, keluarga udah pada tahu guys. Bubur ikan lele. Oke, bubur ikan lele ya. Bubur lelenya. Bubur ikan lele. Langsung. Kok full lele gitu, harusnya kan ya minimal digoreng terus dipotong-potong kan masih enak gitu. Mau ajak kita bikin bestoy karena ini cuma 2 bahan. Oke, 2 bahan. Makasih udah kasih ide dan sudah follow. Masukin berasnya. Oke, beras. Masukin lele. Oke, bubur terbuat dari beras ya. Aku baru tahu. Masukin air. Ah? Harusnya lele digoreng dulu ya, terus dicuir-cuir, terus bubur dimasak terpisah. Kenapa ini jadi satu? Kan amis anjir. Bubur lelenya udah jadi, udah mulai hancur kepalanya. Aduh, kepalanya. Cuman badannya kayak masih belum hancur. Ini kita coba mix. Gak ada amis-amisnya sama sekali. Bubur lelenya sudah matang, bestoy. Kita ambil dagingnya. Nggak habis pikir gue lele direbus, kan itu kuahnya sat ya, terus masih merah-merah dong tadi lelenya, kayak masih ada darahnya. Sumpah sih, gue nggak akan doyan sih, gue bakal muntah. Gue bahkan tadi ngeliatnya aja pengen muntah, sampai nggak terkata-kata lagi. Oke, kita coba lihat sedikit komen. Agar cicak transfer duit jajan kak. Lele rebus pakai es krim dong, tapi boleh. Dan ini video yang paling viral adalah 16 juta agar-agar ikan lele. Oke, kita lihat dari lelenya masih mentah semua. Ini teman-teman, kita taruhnya pelan-pelan. Direbus dong. Hancur dong lelenya. Agar-agar ikan lele. Ini gampang banget ya. Bahannya cuma 2 aja. Nutrijel sama apa tuh? Oke, lele kok direbus? Oke, lelenya direbus. Nah sepertinya ini udah setengah matang ya teman-teman. Ini udah dibuat setengah matang dong lelenya. Cukup karena nanti di agar-agarnya dia juga akan matang kok. Kak, itu lelenya masih agak goyang-goyang gitu loh, gue ngeri loh. Kita taruhnya pelan-pelan ya. Ini masih lembek ya. Masih merah kita itu. Masuk. Nyemplung guys. Masih ada darah. Lagi ya, masukin 2 aja. Kita tuangkan agernya. Oke, dituangin agernya. Pak, nggak normal. Normal. Ini lelenya cantik banget ya. Kita langsung bentuk ini ya. ini rekomendasi buat kalian Idul Adha ya, buat lele puding. Nah, ini dia penampakannya. Anjir, lele puding guys. Iya, lelenya pada tidur deh. Oke, masih ada darah. Langsung aja kita potong pudingnya. Ini teksturnya cakep ya, maksudnya bagus gitu. Bagus dari mana?
bagus dari mana? Oh, tekstur. Gua kan enggak bisa nilai ya tekstur ya, gua kira bentuk gitu. Itu bentuk udah sangat menjijikan. Lu tahu enggak sih kayak yang sebuah organ diawetin di dalam dunia kedokteran ya sama, warnanya putih kayak gini terus diawetin kan sama. Guys. Tuh. Malah lagi. Gua fokus ke muka kakak ini kayak enggak ada takut-takutnya anjir. Itu coba. Muka kakaknya malah ekspres gitu kayak. Kayak seneng banget anjir kayak makan lele. Fix enggak normal, fix. Dan enggak muntah fix, Anda dari alien. Fix, Anda dari Mars. Oke, mikir kakaknya kayak apa? Kira-kira next buat Agra apa lagi ya? Yang idenya menarik, aku bakalan transferin duit jajan ya. Eh, jangan lupa follow ya. Dan aku langsung buat video agar-agar requestan kalian. Ditelan nggak? Masih enak sih. Ditelan dong. Dia cuma makan satu guys, sisanya dibuang. Tapi belum ditelan banget ya, gue curiga jangan-jangan gak ditelan orang. Hanya demi konten ya, oke coba kita lihat ya komen-komennya. Gue kira lo mau blender lele terus dikasih agar-agar jadi resep with food anak. Nah, kayak gini kan gue masih kayak normal gitu ya. Gak di dalamnya ada lele gitu. Ini masih oke lah kecampur gitu, tapi ini ide yang bagus gitu. Daripada ide kakak ini sangat gila coy. Bener-bener psikopat dia. Maaf, aku kira buat kucing. Buat ngebahas video lele kayaknya sudah kayak gini aja. Ini lele sudah gila dia. Ini kayaknya dia pencinta lele ya. Dan gue expect dia bakal buat agar-agar cicak. Dan satu lagi lele di blender. Terus direbus di blender. Oh my god, jahit. Gue gak bisa ngebayangin. Gue kayak ngebayangin aja bakal muntah banget. Gimana tentang resep lele agar-agar? Kalian tulis di kolom komentar. Dan gue pengen ngakhirin video ini. Dan di sini gue Fadli. Kalau misalnya salah kata-kata, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di next video. And see you. Good job. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.